delivery baru guys. Nih ada JR205 guys. Dari stasiun Tebet. Ada tikungan guys. Dia tertahan sinyal dulu guys, soalnya biasanya jam sibuk ke Manggarai banyak yang antri guys. Seri 55 ya. Ada kereta lagi guys, JR205. Beginilah kondisi stasiun Tebet pas jam sibuk guys. Ya, banyak banget penumpangnya guys. Woi, pada antri guys, antri masuk. Sekarang di stasiun Tebet lagi ada pekerjaan, kayaknya pekerjaan kanopi guys. Kanopi yang sebelah sini ini belum jadi nih, masih ada pengelasan-pengelasan supaya pas nyebrang dari jembatan atau JPO tidak kehujanan guys memasuki stasiun Tebet. Dulu di sini ada perlintasan 14C guys. Ya, sekarang ada bangunan buat masuknya itu, dulu itu perlintasan guys. Perlintasan di sebelah sini juga ada perlintasan. Nah, ini di bawah ini guys. Nah, di bawah sini dulu perlintasan yang jalur ke kiri, jalur sebelah kiri itu jalur sebelah kanan. Jadi dua arah guys. Satu sama dua. Sekarang perlintasannya sudah lama ditutup. Mungkin teman-teman ada yang tahu sekitar tahun berapa ditutupnya perlintasan Tebet guys, 14C.
Kita tunggu kereta yang lewat, mudah-mudahan kereta yang bagus, guys. Papasan, guys. J205. Seri 10 berapa ya? Enggak kelihatan, guys. Meliuk, guys. Ada kereta ya, guys. Wih, livery baru, guys. Ada TM7000, guys. 7022. Oke, guys, bagi yang suka video ini silahkan di like, share, dan komen. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, guys. Terima kasih, sampai jumpa di video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.